kita ajarin terakhir, karena kalian di depan itu harus menguasai semua. Kalau kalian nggak bisa menguasai di depan, tarik kepala bahaya sekali. Karena pakai tarik kepala ini nanti di tengah-tengah. Sutaro ini dulu pernah ditarik juga, pernah juga dia sampai kaget. Itu tulang ya, semua kayak ikan bandeng. Kalau kalian tahu bandeng kan ditarik gitu langsung gitu. Karena Suhu waktu itu takut karena dia sempat kaget, dia nggak mau kerja pakai tarik. Terus akhirnya beliau lihat orang-orang kok pada ditarik-tarik. Dia ngerasa itu, hasilnya bagus banget. Jadi akhirnya dia ikut. Kalau zaman pertama kita tarik, ini belum semua ya. Ini gaya pertama kita kayak gini, gaya tariknya. Ada juga yang pakai di sini diikat ya, bukan diikat, ada kayak besi jadi buat ngikat gitu. Itu ada juga. Kalau ini lebih aman. Ini kita pegang yang kuat. Dan ini harus kita sejajar dengan kita punya pusat. Sampai dia lemes, baru kita tarik tuh ya. Kepala ini harus sejajar dengan pusat ya. Jadi kita tun, kita jongkok. Ini kita ajarin terakhir, tapi nanti waktu praktek kita pakainya yang pertama, kebalik sama yang semua. Kalau kita terapi dulu budo itu, terus baru diterapi itu lebih enak. Kalau yang orang tua budo terus diginiin enak. Tiga aja gerakannya. Tarik leher, punggung, pinggang udah. Yang terkurang enggak usah. Ini aja udah cukup suruh dia pulang udah. Masukin ke kotak dana. Ya kan, bayar administrasi. Ya ini mungkin Su perlu ingatkan lagi. Lihat badan Su, terlalu ayun ke depan semua. Banyak murid Su yang masih gak bener semua. Jakarta ini ada ya, pernah ada kelas ini. Jakarta lebih enak lagi enggak, lebih full enggak? Perfect 了，很多都很好。jadi enak banget, ya kan? 所以啊，目前呢，就是用这个三焦，再接这个，其他我都很少做了。 Kita lihat kalau orang tua kita budo dulu, baru yang ini tiga gerakan. Tapi kalau yang muda ya kita ini tiga gerakan dulu baru budo. Ini aja udah cukup. Kalian lihat berapa menit aja? Cuma gini aja kita udah kalian lihat kalau yang itu karena dia bayar bukan harga sih, jadi dia mungkin lebih lama. Tapi sebenarnya ini aja udah kita budo udah selesai latihan dulu, ntar baru kita gerakan tiga. Oke, kita sang sesuatu sang, cepat.